Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Namun berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, kali ini penjualan bendera, umbul-umbul, wan atribut merah putih justru sepi pembeli. Jika tahun sebelumnya penghasilan yang didapat Rp600.000 seharinya, di tahun ini ujar Udin hanya sekitar Rp300.000. Nah pemirsa, berikut kabar yang lebih lengkapnya. Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Indonesia tinggal menghitung hari, namun berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kali ini penjualan bendera, umbul-umbul, wan atribut merah putih justru sepi pembeli. Udin, seorang penjual bendera di Pasar Sudimampir, Banjarmasin Tengah, Wahid Takuni Prima, TV Baisukan Kamis 13 Agustus 2020 merasa khawatir merugi lantaran sepinya pembeli di tahun ini karena penurunannya mencapai hingga 60% matan tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya pelanggan mulai ramai membeli pernak-pernik Agustusan, tahun ini langganan yang biasa membeli hanya sebagian yang datang. Menurut Udin, sepinya pembeli ini kemungkinan karena terlepas dari wabah pandemi virus corona sehingga mengurangi aktivitas perkantoran wan warga dalam mengadakan kegiatan Agustusan. Jika tahun sebelumnya penghasilan yang didapat Rp600.000 seharinya, di tahun ini ujar Udin hanya sekitar Rp300.000 seharinya. Sampai berapa persen, Maman, kalau dibanding tahun lalu? 60%. Hampir separuhnya, Maman. Separuhnya nggak ada. Berapa hari handak 17-an mulai ramai nih biasanya kalau tahun lalu? Biasanya mulai tanggal 1 tuh sampai tanggal 13 tuh ramai. Itu ramai? Ramai. Sekarang gimana, Maman? Terus sudah sekarang ini nggak seperti ya. Langganan nggak apa nih? Ya, langganan banyak nggak turunnya. Oh, ini. Katanya nelpon, sepi juga di sana dunia selama musim corona. Jadi nggak menghabiskan yang ada aja dulu. Di sana. Kita nambah-nambah lagi barang. Oh, ini. Tapi kalau untuk harga, Maman, naik atau tetap stabil aja nih? Stabil, guys. Tahun-tahun itu stabil, guys. Cuma orang yang menurun. Sementara itu, bendera wan atribut perayaan Agustusan ini dijual bervariasi mulai Rp25.000 sampai dengan Rp150.000 selambarnya. Sedangkan umbul-umbul dijual di kisaran Rp35.000 sampai Rp300.000 selambarnya tergantung ukurannya.